Welcome guys, kembali lagi di Aco Channel Mekashock. Hari ini gue lagi di Gandaria City, yaitu satu mall di Jakarta Selatan. Kita akan berkunjung ke tokonya temen gue, Del Uso Tebak. Dia seorang rapper yang cukup profesional, Live4Toys di Gandaria City. Oke, let's go. Sini bro. Halo. Halo bro. Halo. Daviuz, Live4Toys. Jadi Live4Toys baru buka cabang di Gandaria City. Semua statue di sini keren-keren banget. As usual, statue. Ketika gue masuk ke sini, langsung gue lihat patung ini nih, patung Hush. Di Daviuz lagi ada prototype Batman, sekarang ada prototype Superman. Nah, Fit, ini cerita tentang Superman ini, ceritain. Superman masih prototype, belum rilis ya dari Prime 1-nya. Prime 1 Studio. Iya, Prime 1 Studio. Nah, ini Batman-nya baru rilis kemarin, bulan kemarin. Nah, tapi ini masih prototype. Yang ini dia ada dua jenis, ada scalp cape sama fabric. Nah, yang ini fabric. Kalau fabric bisa ditetek di modeling ya, biar ya, jadi kesannya kayak windy gitu. Yeah. Terus ini ya, sepertiga scale ya. Iya, dan ini yang paling menarik ya, dipajang di angle mana, sudut mana pun itu gampang, bisa diputar-putar. Wow. Wow, itu udah. Ini agak seret ya, ini karena masih prototype. Turntable-nya ya. Iya. Wow, gue baru tahu nih. Gitu, mau ngadep mana bisa, nah, ngadep ke arah mana. Tapi ini nggak ada lights on ya, lampunya nggak mati, nggak light. Dapat berapa kepala? Kepalanya dapat 3, yang satu lagi dia ada kepala yang ada daun-daunnya itu yang kena poison ivy ya. Jadi kalau menurut saya guys, ini sepertiga, posenya tuh setengah museum lah. Jadi dia memang berdiri tegak dan sebetulnya kalau bilang floating ya mungkin satu kaki floating ya, satu kaki lagi enggak ya. Cuman seperti biasa ya guys, yang saya mau komentar di sini, Prime 1 punya paint job itu luar biasa ya. Iya. Lo bisa perhatiin di sini dia punya biru ya. Awas yang ke bawah dikit, menonjol banget. Catnya nih birunya bagus gitu ya. Jadi ada biru-biru shadingnya itu kita lihat ya. Terus dia punya tekstur kayak agak sedikit metalik, tapi nggak metalik. Jadi seperti inilah yang membuat Prime 1 sendiri itu menjadi market leader dari segi paint. Ya, itu ada apa strukturnya. Jadi sudah terus dong. Jangan. Wow, keren, bagus banget. Keren ya. Base juga gede. Boleh diputar nggak belakangnya, lihat belakangnya? Saya nggak bisa putar sampai full ya. Oke. Bagiannya ada logo Superman ya? Ada ya. Bagus ya. Jahitan ini semuanya. Iya, jahitan. Jahitan guys. Jadi kalau seandainya kalian suka yang mau dipost sendiri, beli yang pabrik. Kalau kalian di rumah lemarinya itu terbatas space. Ya. Nah, fabric. Kalau yang belum lemari gede, sculpted aja. Sculpted tuh beli besar ya. Nggak semua orang itu bisa ngemodeling cape-nya seperti yang dia mau gitu. Ya. Jadi kalau nggak bisa, mending beli yang sculpt. Kapan nih Fit? Barangnya rilis? Ini tahun ini sih yang pasti yang masuk Superman. Masih buka PO mungkin? Udah close. Udah close PO guys. Iya. Jadi yang kalau nggak salah sculpt cape itu udah sold out. Yang sculpt justru sold out. Yang ini belum sold out mungkin. Yang fabric belum sold out tapi PO tutup. Ya guys, kalau lu nggak PO kayak gua nih, ya kesini aja lah main-main lihat gitu kan. Wah juga ya. Ini ada Batman sama ada. Yang terbeda. Oh nggak seperti ini ya? Ini kan agak jongkok ya. Nah, final product dia agak berdiri tegap. Sama ada Poison Ivy itu lagi ya? Iya Poison Ivy, Huntress, sama Hunter ada Nightwing kan. Dia berlima gitu ya? Iya. Jadi bisa jadi semacam kayak semi diorama gitu lah ya. Bagus banget sih guys, bagus banget. Ini bisa copot nggak? Bisa. Dia kepala dulu kalau misalnya. Oh, sama badan juga, badannya gede di sini ya. Iya. Bagus sih sampai dioramanya aja detail banget sih guys. Iya. Jadi sebetulnya kalau yang bicara kolektor, nggak usah koleksi banyak-banyak. Kalau kalian suka Superman, beli ini satu cukup. Taruh di living room atau taruh di meja ruang tamu ini udah cukup merepresentasikan lah. Kalau lihat wah ini patung nih bukan hanya untuk kolektor gitu. Jadi untuk orang awam pun yang belum kolek patung, beli satu aja udah sangat merepresentasikan ya Fit ya. Iya. Ya kalau kalian dokter atau pengacara punya begini di sini, wah ini cakep banget nih Pak, gitu emang nanya gitu kan. Kalau fans Superman pasti demen ya. Superman Hush. Komik Hush itu kan the best, masterpiece. Masterpiece ya. Yeah. Gua nggak sabar mau lihat nanti kalau ada berlima seperti apa. Sini. Yang gua baru unbox ya kemarin, Doomsday. Wow. Giant monster. Prime 1 Doomsday guys. Doomsday. Ini Doomsday ini adalah musuhnya Superman. Gue juga nggak baca komiknya, jadi nggak tahu banyak. Cuman gue main game di Sega Genesis dulu. Ceritanya dia lagi di jalan nih, aspal ya nih ceritanya kan? Iya. Ini mungkin dia saking beratnya sampai dioramanya susah gitu ya. Detail banget sih guys, sampai ada batu-batu kecil juga nih. Dia punya detailnya itu sangat detail. Bebatuannya banyak banget, ada batu-batu kecil di sini maksudnya tuh sobek-sobek. Nah, bootsnya nih semua sobek-sobek gitu ya. Jadi dia ekspresi yang saya dapat nih si Doomsday ini lagi kayak hungry banget tuh, kayak gue lapar banget nih, kayak mana Superman mau gue bantai gitu. Cuman Superman ini ada benda di sini nih. Nah, ini the best nih. Jadi ini rata-rata kalau orang mau PO Doomsday itu gara-gara ada cape Superman ini. Ini Superman-nya mungkin udah KO, udah entah di mana lah. Yeah. Di sini ini mungkin udah digebuk di mana. Dia punya cape tinggal di sini. Nah, guys, kalau kalian perhatiin ya, cape-nya segede gini. Jadi Superman ini kalau dibandingin sama dia, ini pasti ya. Kecil banget. Doomsday itu memang badannya sangat gede. Kalau saya bayangin nanti, saya pasti berharap Cyborg udah keluar. Cyborg. Jadi nanti ada Superman-nya, jadi tandingan sama dia, ini cocok banget nih ya. Ukuran segini lah ya. Cuman kalau sekarang belum punya Superman-nya, bisa pakai Superman-nya Prime 1 juga sih, yang Hush atau yang New 52 juga. Atau yang New 52 ya, tapi kayaknya itu lebih cocok ya. Matanya iya, kayaknya lebih cocok. Ini seperempat kan ya? Ah iya, seperempat. A quarter scale. Jadi kayaknya sepertiga tapi cuma seperempat gitu lah ya. Nice, nice banget. Nah, di sini ada Gabriel Angelos. Ini Gabriel ini dari game Warhammer ya. Warhammer tuh juga board game ya? Board game. Dia dari board game ya. Board game itu kalau kalian tahu ada miniaturnya kecil-kecil tuh. Itu unpainted semua atau gimana? Unpainted, semuanya mesti cat sendiri masing-masing. Nah itu ada sekte sendiri, ada kelompoknya, ada komunitasnya. Ini sih dunianya udah juga sangat luas dunianya, sampai di board game-nya juga. Jadi Warhammer tuh memang fanbase-nya. Oh ada game ya? Ada game. Jadi game itu Warhammer nih 40.000 ini udah berapa kali muncul di konsol, di PC juga, dan gamenya juga bagus. Nah ini si Gabriel ini kayaknya salah satu generalnya ya? Iya, general. One of the army general ya. Ini sih memang sakti banget sih guys. Again, buatan Prime 1 Studio. Kalau kita perhatikan detailnya di sini sangat gila. Catnya, terus dia punya. Tadi ini saya kira tadi tali beneran ya. Cuman ini talinya tali sculpted. Cuman nggak terlalu kelihatan sih. Pada Jordan saya pikir-pikir juga kalau tali beneran cepet kotor. Fabric apa? Nah, kalau bagian ini juga ada nih yang kulit-kulitnya nih. Wow. Tapi kalau cape gini mungkin karena Gabrielnya itu kegedean ya, jadi nggak terlalu kelihatan cape-nya. Kalau Batman kan agak slim, jadi lebih kelihatan. Kalau ini udah nggak terlalu efek sih cape-nya. Ini dia punya badge-nya, bagus banget nih tengkorak ini ya. Dia ada badge di sini, mungkin nunjukin kalau dia army general atau whatever. Mukanya detail, detail. Dia punya bagiannya nyolok ke mata, bener-bener bagus. Ke kepala misalnya, kayak cyberpunk lah. Ini keren banget. Tampilan generalnya kelihatan banget ya. Iya. Pengambilan posenya juga menurut saya bagus. Ya, dia kayak setengah mau gebuk orang pakai hammernya, dia udah lavanya. Ah, dia udah lava. Dioramanya lagi-lagi juga detail ya. Base-nya juga bagus, base-nya begini. Improvement. Iya. Di toko ini kita open pre-order, jual brand Prime 1 Studio. Sudah pasti number one brand. Habis itu ada BCS Collectibles, DCC, Prototype Studios, and of course Sideshow, Iron Studio, HMO Collectibles, Ryu Studio, Tsume Art, Infinity Studio, Only Recreations, XM Studios. Udah, itu doang. Nice guys, patung-patung lengkap di sini. Jadi kalian mau lihat-lihat, mau langsung beli, langsung cari Live4Toys di Gandaria City atau di Lotte Avenue. Ya, gak cuma di Gandaria City, ada di Lotte Shopping Avenue, Ciputra World 1, dan yang bakal coming soon, Kelapa Gading. Wow. Sederetan Kopi Joni. Bener, sama kamu Johnny? Oh, sederetan. Sederetan? Lumayan jauh. Jadi bisa ketemu sama Hotman Paris kali? Bisa. Hotman Paris ya, Hotman Paris diajak nanti ke tokonya lu. Iya. Suruh beli mainan di sana, Hotman Paris. Di situ lebih ke galeri sih ya. Galeri terus bawahnya itu ada restoran gitu deh, bistro, ya, western ya, food gitu. Nah, kalau udah makan kenyang ke atas bisa lihat patung statue. Nah, di situ lebih statue-nya yang udah lebih rare. Ada. Jadi yang di market udah hilang. Tapi dijual nggak dari situ? Ya, make me an offer I couldn't refuse. Waduh, siap, semua bisa dijual lah guys. Yang penting lo ada fulus. Barang mah gampang lah ya, fulus first. Guys, ini jokernya Arkham Knight. Arkham Knight, seri Arkham Knight. Jadi Prime 1 tuh ada 2 joker, seri Arkham Origin, yang ini Arkham Knight. Mukanya merah. Iya. Daviuz, kita kenapa mukanya merah? Dia kalau nggak salah di Arkham Knight tuh udah mati ya, terus dibakar kan, kayak kremasi gitu. Ini jadi dia kayak cuma haunting Batman ya, ilusi-ilusi ya gitu. Pas kalau main gamenya kalau nggak salah tau-tau jokernya ngagetin, nongol gitu, ngomong-ngomong gitu. Menurut gue joker ini dia tampangnya agak serem, cuman dia cocok sebagai joker. Karena orang kalau di joker tuh maunya yang emang yang serem-serem, nah ketawanya juga bagus banget, ketawanya juga dia kayak lunatic lah, lunatic laugh gitu ya. Buat yang gak demen Joker Ledger mungkin terlalu gondrong atau apa ya, pasti demen Joker ini, lebih rambutnya lebih Joker back to origin. Dia dari game. Ya, dari game. Guys, gak cuma patung-patung, di sini juga jual namanya Funko. Ini dapat Funko Superman, lucu banget nih. Buat anak gue nanti gue kasih semua, seneng banget. Jadi di sini juga banyak Funko, lumayan lengkap koleksi Funko-nya. Boleh mampir untuk lihat ke sini. Banyak varian. Funko itu license-nya banyak banget. David, gue ambil ya, David. Oke, siap. Thank you. Guys, kita udah tokonya Daviuz, keren banget tokonya. Ada Prime 1 tadi, ada 2 Prime 1 yang gue lihat terkejut karena kalau gue lihat gambarnya sama asli itu berbeda gitu. Jadi kalau di state itu lo harus datang ya, untuk cek fisik lah, lihat bagus tenggangnya. Jadi gue seneng banget main Live4Toys. Saatnya gue cabut. Cuman sebelum gue cabut selalu kalau gue datang, Daviuz harus nge-rap dulu. Ya David. Oh. Bisa keren nggak? Ayo siap lah, ini Dewa nih. Eminem, oke? Oke. Langsung. Kalian mendengar Daviuz nge-rap? Daviuz. Yeah, Daviuz right here. With Mekashock, one more time. L4T Mekashock collabo. Yeah, let me think what I'm gonna say. I got it. Let's break it down. Yeah. Check. Yeah. L4T dari Gandaria City, datang ke sini jangan bawa bini. Mari kita kongko santai-santai, yang penting jangan lupa bawa kartu kredit. Jangan pelit-pelit, belanja satu statue tidak bikin ente pilot. Yeah, 1 to the 2 and 3 to the 4. Yeah, let me know what you want, what you looking for. M-E-C-H-A to the shock, sending you message, giving you the flock. Everybody put your hands up, this ain't hip hop, this is hip flock. This is hip flock, M-E-C-H-A to the shock, sending you message, giving you the flock. Everybody put your hands up, this ain't hip hop, this is hip flock. This is hip flock, yeah. Guys, keren gak Daviuz nge-rap? Keren banget kan? Menurut gue sih dia level-levelnya udah Rich Giga. Udah juga gurunya Rich Giga. Itu level internasional, man. Thank you banget Daviuz, saya senang banget di sini. Tokonya keren ya. Dan kalian kalau ada pertanyaan tulis komen di bawah, tanya aja. Guys, yang ini apa sih patungnya? Nah, kita terjawabin deh di situ deh ya. Sekali lagi kita mau ucapin terima kasih buat penonton. Oh iya, jangan lupa follow Instagram. Follow Instagram Live4Toys Indo. Oke, sampai ketemu episode berikutnya. Fit. M-E-C-H-A to the shock, sending you message, giving you the flock. Everybody put your hands up, this ain't hip hop, this is hip flock. This is hip flock, yeah. Halo guys, saya di Gandaria City sama Daviuz. Ini toko baru belum dibuka. Besok tanggal 3 ya Februari akan dibuka. Daviuz, gimana rasanya? Excited. Lu udah berapa jam gak tidur? baru tidur 3 jam. Nih guys, jadi bos aja mesti kerja keras. Lu tahu, loading toko tuh gak gampang bro. Cuman gue mau ngucapin selamat buat Daviuz yang ada kerja dalam lagi meeting-meeting. Selamat toko barunya Daviuz. Thank you. Semoga sukses. Terima kasih. Tunggu nanti. Pokoknya gue doain orang maju lah. Oke, sampai ketemu guys.